jalan lagi Arira baru semuanya ya Pak ya. Siang ini kita kehadiran dengan arahan, wejangan, masukan dan juga motivasi Jawa Tengah maupun tingkat Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Saya didampingi oleh tanah air terhadap partai kita, Partai Demokrat. Oleh karena itu tentu ini masih dalam rangkaian kampanye pemilihan umum 2024. Saya bertemu dengan para caleg dari Partai Demokrat, memberikan semangat pada mereka, menyampaikan menyapalah rakyat dengan cara memberitahukan kalau Demokrat insya Allah suaranya meningkat, kursinya bertambah banyak, apa yang sudah dilakukan. Dan saya pesan, sampaikan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintahan mendatang, oleh kita semua. Jangan memberikan janji yang muluk-muluk dan tidak bisa dilaksanakan, karena rakyat akan ingat terus itu. Jadi intinya di situ saya berikan contoh-contoh apa yang dulu waktu saya memimpin sudah dilaksanakan dan rakyat suka, sehingga prinsip kami yang sudah baik dilanjutkan, program-program Pak Jokowi yang bagus dilanjutkan, sekaligus kalau ada yang belum baik di negeri ini kita perbaiki. Itulah semangat kami, yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum baik kami perbaiki. Kami tidak memasang target dalam arti persentase, boten. Saya tahu bahwa Demokrat ini saudara-saudara kami dari Partai PDI Perjuangan tentu lebih kuat, lebih besar, dan saya tahu bahwa boleh dikatakan ini adalah wilayah teman-teman PDI Perjuangan, tetapi partai-partai lain kan juga harus berikhtiar, paling tidak suaranya meningkat, kursinya meningkat. Itulah yang kami laksanakan di Jawa Tengah. Ya mudah-mudahan yang tadinya 3 kursi, Solo 3, tambah 2 lah menjadi 5. Sesuatu yang realistis tetapi dalam batas kemampuan kami. Jadi pada prinsipnya kami tidak mematok berapa persen, cukuplah kalau suaranya meningkat dan kursinya meningkat. Pak, target kepala daerah juga nggak, Pak? Inggih, kalau misalkan suara atau kursi di masing-masing kabupaten dan kota meningkat, kan ada peluang untuk bergandengan dengan satu partai, ataupun kalau cukup 20% mencalonkan siapa yang dianggap tepat menjadi bupati atau wakilnya, wali kota atau wakilnya.